Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali di channel Don Ditan dan Graha Mualaf Jakarta. Pada hari ini saya kedatangan seorang tamu, yaitu Bapak Eri Sinaga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Eri harusnya manggilnya? Ya, banyak yang bilang. Ya, kok Eri ini asal Surabaya? Surabaya. Oh, memang kelahiran Surabaya? Kelahiran Malang. Oh, kelahiran Malang. Saya besar di Surabaya. Oh, nyasar di Surabaya. Nyasar. Sekolahnya Malang. SD di Malang, tapi nyambung terus ke Surabaya. Oh, dari SMP berarti. SD, mulai SD juga. Oh, mulai SD di Surabaya. Yes. Oke. Okay. Orang tua asli Malang berarti, Pak? Asli Malang. Betul. Oh, Malang tuh yang ada STT itu, Pak ya? Betul. Setiap hari lewat itu. Oh, setiap hari lewat. Sempat sekolah di situ, Pak? Nah. Oh, enggak. Kirain sekolah di STT Malang ya. Nah, alhamdulillah Pak Eri Sinaga ini juga sama tetelnya sama saya, Pak ya. Punya tetel sama kan Mas kan? MK ya. MK, ya? MK. Mantan kafir. Alhamdulillah. Tahun berapa, Pak? Syahadat? Saya syahadat terakhir di 2017. Oh, 2017. Berarti ini udah jalan 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Cerita, Pak. Pertanyaan standar, Pak. Kenapa milih Islam gitu? Ya. Kenapa balik Islam gitu? Saya cerita mungkin agak lebih flashback dulu ya. Ya. Sebenarnya yang mau alaf ini papa saya. Oh, papanya duluan? Ya. Lo kok sama saya, Pak? Ya, makanya ada kemiripan. Saya juga sama papa saya. Ada kemiripan. Berapa tahun papanya masuk Islam sebelum Pak Eri? Itu tahun 80-an. Oh, tahun 80-an. Lama. Saya masih kira-kira usia 4 tahun lah. 4 tahun. Papa saya masuk Islam umur 40 tahunan lah kira-kira dia. Itu di Malang, masih di Malang. Terus kita pindah Surabaya satu keluarga. Nah, di situ papa saya tuh aktif di organisasi Islam Tionghoa lah. Oh, di Malang. Ya, di baik di Malang maupun di Jawa Timur di Surabaya. Oh, oke. Okay. Namanya apa, Pak? Ingat enggak, Pak? Tapi mungkin enggak enak kalau saya sebut ya. Bukan Piti. Iya. Oh, Piti. Oh, yang apa-apa, Pak? Emang kenapa? Gitu ya. Emang kenapa kalau disebutin? Nah, beliau tuh aktif sampai jadi ketua satunya lah. Di Jawa Timur, gitu. Di Jawa Timur. Tahun-tahun 80-an? Yes, 80. Okay, terus? Kira-kira 15 tahun, 16 tahun lah. Saya masih kecil sampai saya remaja. Sekeluarga kita dulu semua muslim semua sebenarnya. Oke, okay, keluarganya ini ya. Jadi kakak saya, sampai adik saya, mama saya juga sempat muslim semua. Maksudnya sempat itu gimana, Pak? Ya, apa balik lagi? Ikut papa. Ketua apa kan? Muslim semua, kita muslim. Jadi semuanya muslim. Ya. Tapi gak ada yang balik lagi kan? Nah ini ceritanya memang. Oh gitu, ceritanya mau balik. Iya, jadi satu persatu akhirnya memang merotol ya. Oh gitu. Kakak saya yang pertama kembali ke, dia jadi Kristen ya. Yang kakak yang saya pertama, adik saya, mama saya juga waktu itu tidak Islam lagi, nggak Muslim lagi. Mamanya, nah, mama saya juga semua. Oh, jadi okay. Saya yang terakhir tuh ceritanya tuh. Oh. Nah, tapi papanya? Nah ini juga ada cerita sedikit ya sebenarnya. Papa saya tuh kan ya aktif ya, aktif kurang lebih 15 tahun lah sebagai Muslim. Nah tapi pada saat di akhir hayatnya lah, itu kan stroke dulu. Nah pada waktu stroke itu hampir tidak ada yang saya saksikan ya, nggak ada teman-temannya tuh yang jenguk gitu ya. Oh. Jadi saya lihat kok memang ya mungkin karena teman-temannya bos-bos semua juga, waktunya nggak ada, ya. Pada saat di akhir hayatnya aja baru ribut. Oke. Okay. Baru ribut ini harus dimakamkan secara Islam. Oh. Gitu. Nah itu di depan mata saya sendiri itu. Saya masih remaja sih waktu itu, saya remaja. Saya aktif malah di remaja masjid dan sebagainya gitu yang dekat rumah. Nah singkat cerita justru yang jenguk papa saya itu itu ya para pendeta. Oke. Okay. Ya para misionaris. Jadi diajak ke tempat pun apa kalau di sini puncak kalau di sini ya. Oh iya. Di sana tuh terawas gitu. Oke. Okay. Ternyata tuh rumah doa gitu loh. Oh. Iya kan? Diajak di servis, diantar, dijemput, diantar gratis gitu. Jadi memang apa istilahnya ya? Mereka tuh punya misi di bidang kesehatan, di bidang pendidikan mungkin gitu ya. Itu terasa banget. Terasa banget. Singkat cerita, ya papa saya murtad lah. Oh. Begitu. Di akhir hayatnya malah. Di akhir hayatnya. Oke. Okay. Tapi sebelum
Muslim, papanya apa? Buddha dulunya. Oh, Buddha. Kita awalnya betul semua Buddha. Oke. Okay. Nah, terus? Jadi itu yang saya saksikan sendiri ya. Hmm. Pada waktu itu mungkin anak-anaknya semua ini, termasuk saya ya, termasuk saya mungkin waktu masih sibuk awal bekerja ya. Hmm. Jadi gak fokus ke rumah gitu loh. Oke. Okay. Jadi papa sakit, tapi yang jenguk malah pendeta. Pendeta dan sebagainya. Berapa saudara Pak Eri? Saya 4 bersaudara. 4 saudara. Nomor berapa Pak Eri? Nomor 3 saya. Nomor 3. Nomor 3. Jadi mamanya kembali ke Kristen. Kembali Buddha. Ya, kembali Buddha. Mamanya kembali ke Buddha. Kakak. Kakak semua. Ada yang jadi pendeta sekarang ini. Oh. Ada yang jadi evangelis gitu. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Oke. Okay. Papanya dari Buddha masuk Islam. Sempat jadi ketua PT. Malah di akhir hayatnya kembali ke. Pindah ke Kristen. Oke. Saya yang terakhir. Pak Eri yang terakhir? Saya terakhir. Pindah kemana-mana? Juga sama. Oh, sempat juga? Sempat. Jadi tahun 1997 itu. 1997 saya pun juga. Jadi sekeluarga Kristen jadinya tuh. Walah. Oh, jadi dari Buddha ke Islam, malah ke Buddha lagi ke Kristen, ya? Ke Kristen ya? Tapi saya kan waktu kecil itu karena ya ikut papa aja kan. Waktu ke masjid, ikut ke masjid gitu. Berarti yang ke Buddha cuma mamanya aja? Mama aja, kembali lah. Yang lain ke Kristen semua, ya. Termasuk Pak Eri? Termasuk saya. Saya yang terakhir. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 97 kira-kira itu. 97. Jadi saya menikah dan punya anak semua Kristen sebenarnya. Sampai ini. Terus? Nah, pada tahun 2017. Ya, jadi selama 20 tahun saya Kristen. Itu saya ikut satu gerakan tapi fokusnya itu fokus pada keluarga. Jadi saya memang sengaja nggak cari yang kenceng-kenceng gitu. Ya, kalau di Kristen pun juga ada banyak aliran juga, saya memang sengaja nggak cari yang berbenturan. Ya, tetap membaca Alkitab, ya, tapi fokusnya pada keluarga. Jadi saya bertahan 20 tahun di sana. Tapi ya ternyata memang setelah saya di dalamnya, ya sama aja sebenarnya. Sama, gimana maksudnya? Kalau di Muslim itu kan ada hadis yang mengatakan kita terpecah menjadi 73 golongan. Ya, Yahudi 71, Kristen 72 ya. Nah, terlepas hadis itu do'if atau tidak, ya, beda pendapat, tapi saya merasa memang benar itu. Di dalam perpecahan itu ada banget gitu. Ya kan? Nah, saya cerita flashback sedikit lagi, waktu saya remaja masjid itu juga saya ini akidahnya kurang. Karena kristologi kan nggak ada waktu itu. Semua hanya satu buku aja, satu buku dari ada debat antara siapa itu ya? Dengan Antonius maksudnya. Saya cuma buku itu aja. Oke. Nggak ada interaktif seperti ini, YouTube, media sosial belum ada dulu waktu itu kan. Jadi saya ini cuma ngikut orang tua aja, ngikut papa aja waktu itu. Nah, tapi saya juga memang ikut beberapa pengajian-pengajian. Di saat saya masih muda begitu, masih kosong. Tapi itu bagi saya, ya kenapa saya murtad? Terlalu kenceng gitu loh. Apanya Pak terlalu kenceng? Pengajian-pengajian. Kelompok pengajiannya. Ya, oh, oke. Okay. Saya ikut ya yang underground lah. Oh. Ya, jadi terlalu kenceng bagi saya. Ya seperti kita kayak manah menarik gitu ya. Terlepas gitu langsung murtad gitu deh. Oke. Okay. Nah, jadi saya ini trauma sebenarnya. Bukan trauma loh, itu tepat. Saya ini capek dengan kondisi umat Islam saling tercerai-berai. Begitu saya masuk di Kristen, sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Dalam hal tercerai-berai ya. Beda bahasa kali Pak. Beda bahasa. Ya. Terus? Nah, makanya saya cari yang aman-aman lah sama 20 tahun itu. Oke. Okay. Ya, saya gak mau berbenturan dengan yang sesama Kristen. Ya, saya cari sesuatu yang aman yang gak mau capek buang energi dalam hal itu. Nah, singkat cerita tahun 2017 itu kan Dokter Zakir naik ke Indonesia. Sayangnya nggak ke Surabaya. Ponorogo. Ponorogo. Ke Gontor. Jadi dia kan 7 kota itu. Tujuh kota. Tapi saya sudah pelajari sebelum dia datang. Oh gitu. Saya sudah pelajari semua YouTube-YouTube-nya. Ini kayaknya mirip ya ceritanya ya. Mirip sama Kodondi kan? Ada. Pada saat itu juga saya langsung kembali ke masjid yang saya aktif dulu, remaja masjid. Oh gitu. Saat itu juga.
Nah, masih Kristen itu? Iya, masih Kristen. Okay. Saya akhirnya memutuskan, wah, apa yang dikatakan Dr. Zakir, nah ini menyentuh banget lah buat saya ini. Hmm. Gitu ya. Dan dia kalau mengatakan di ceramahnya dia panggil orang Kristen atau agama lain dengan brother and sister. Saya belum pernah dengar tuh. Ada penceramah panggil orang orang yang beda agama, brother and sister. Ya, dari itu aja saya sudah, wah, ini bagus nih. Ini saya tersentuh nih. Nah, baru ketika saya kembali lagi ke fitrah saya ya, kembali ke fitrah saya di sana 2017. 2017 itu kira-kira akhir Maret kalau salah itu. Ya pas waktu lagi safarinya beliaunya tuh. Lagi safarinya. Nah, jadi sekarang udah 7 tahun. 7 tahun ini ya memang di keluarga ya enggak semudah itu juga. Dengan istri saya enggak semudah itu juga saya kembali ke Islam. Ya, dan saya sebenarnya ingin mencari sebuah komunitas supaya saya bisa kembali lagi dengan utuh gitu. Nah, memang saya pilih-pilih lagi lah, pilih lah. Artinya saya nggak mau kembali seperti dulu pengajian yang terlalu kenceng waktu itu. Ya, saya benar-benar milih gitu. Nah, baru 2 bulan ya. 2 bulan ini saya ketemu. Masya Allah, ketemu apa nih Pak? Ketemu di yang namanya Yayasan Pembina Mu'alaf ya. Atauhid. Alhamdulillah. Nah, jadi ini memang Pak Eri ini belum lama ya, baru 2 bulan ini. Ketemu berarti pas saya debat di Surabaya. Iya, itu 26 April ya, soalnya. Iya. 26 April. 26 April. 26 April. Iya, kita ketemu kan di lobi hotel ketika saya debat kan. Betul. Nah, iya, alhamdulillah setelah itu ternyata Pak Eri sama ketua YPM Atauhid sudah kenal lama. Sudah kenal lama waktu saya remaja masjid itu, beliau pimpinan apa istilahnya? Yang mengordinir di Surabaya Barat begitu. Saya sudah kenal waktu remaja masjid itu sudah kenal. Oh. Berarti yang Bapak bilang yang remaja masjid itu yang Bapak bilang tadi keras itu. Ya. Wow, berarti ketua kita keras banget. Nah. Justru terbalik. Oh, malah terbalik. Ya. Oh. Terbalik. Saya lihat beliau kan beliaunya lulusan STAN ya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, ya. Itu kan pasti anak-anak pinter-pinter. Ya. Zaman itu ya. Sekarang juga masih lah. Sekarang juga pinter-pinter. Pinter-pinter juga. Ya. Nah, terus beliau ini kalau ke masjid pakai sorban. Yang saya tahu itu namanya jemaah tabligh ya. Jemaah tabligh. Nah, yang saya tahu juga waktu saya ikut jemaah tabligh kajiannya ya, saya enggak sempat ikut kalau nginep-nginep itu enggak. Itu yang menarik itu ada 4 hal yang jangan dibicarakan. Yang 2 yang saya garis bawahi. Pertama, jangan bicara politik. Yang kedua, jangan bicara khilafiyah. Hal-hal yang beda pendapat. Nah, karena ini sebenarnya ini ya pintu untuk untuk pecah belah umat sebenarnya. Ya, terlepas setuju atau tidak. Kalau tidak membicarakan dua itu, kemana aja masuk? Ya, maksudnya gini, kalau ini umat Islam sering terpecah belah karena dua hal ini. Begitu. Nah, makanya saya 7 tahun ini terakhir saya setelah mualaf. Saya hati-hati nggak mau kejebak di dua hal ini gitu loh. Iya kan? Tapi sekarang hampir semua organisasi ya semua masuk ke bidang-bidang ini kan. Nah, begitu saya kenal JPMA, pertama yang waktu acara debat Yako Dondi di Surabaya, kan ketuanya Mas Ang ini kan ada speak di awal kan, opening kan. Nah, beliau mengatakan berdebat dengan cara yang baik. Paling baik. Ya. Dengan di Al-Qur'an. Wah, saya langsung nyes gitu. Nah, ini yang saya cari. Karena sebelum saya kenal ke Dondi di acara itu, waktu Ramadan kemarin, saya ini baru tahu ada kristologi. Ini Ramadan kemarin sebenarnya. Oh, berarti selama ini nggak ngikutin? Nggak ngikutin saya. Kecuali setelah Zakir naik itu, kan belum ada langsung youtuber kristologi kan belum ada. Saya dengar mulai Facebook sudah ada ya. Cuma saya nggak tahu. Ketinggalan informasi saya. Jadi memang Pak Heri memang bukan dunianya. Dunianya. Kalau Bapak nggak interest, mereka nggak akan nyodorin gitu Pak. Betul. Bapak sekali nonton baru besoknya nyodorin. Algoritmanya. Trackingnya. Nah, waktu itu sih saya lihatnya di TikTok. Karena saya lagi suka di TikTok belajarnya gitu. Kan short semua kan? Nah, nggak panjang. Itu kan panjang banget gitu. Nah, usia-usia sekarang sudah beda. Cari yang pendek-pendek. Jadi
cepet-cepet gitu. Cepet-cepet. Biar cepet ganti gitu maksudnya. Benar. Temanya diambil yang inti-inti aja. Oke, okay, gitu. Iya. Nah, di sana saya ketemu beberapa para apa? Kristolog-kristolog lah. Hmm. Sampai ke Kodo Dentan. Oh, di TikTok juga. Di TikTok juga. Okay. Nah, di situ ternyata kok besok ini ada acara di Surabaya, debat. Oh. Saya taunya malamnya itu. Oh, gitu. Jadi sudah menarik pengen nonton. Setelah nonton video pendek itu. Saya ini itu. pengen ketemu Kodo Dendi juga sebenarnya waktu itu. Okay. Nah, kok ternyata besok ada acara di Surabaya. Oh, gitu ya. Acaranya jam 4 kan? Iya. Nah, saya ketemu dengan Melisa pertama kali itu. Wus. Melisa. Yeah. Oh, Melisa manajer saya itu, Pak. Yes. Iya kan? Iya. Nah, panitianya. Jam 3 kalau saya. Saya datang jam 2 itu. Jam 2 siang. Jadi enggak ada orangnya acara itu. Kerajinan berarti. Kerajinan. Ya, nah, kan? Sampai malam. Saya malam, saya belum tahu kalau ketua JPMA-nya itu Mas Aang ini ya. Okay. Saya belum tahu karena dia pakai masker kan. Iya. Selesai foto dengan Kodo Dendi jam 11 malam tuh saya ingat tuh. Saya mau pamit. Disapa sama Pak Aang. Amir, apa ketua. Waktunya teman lama. Iya, setelah dia buka masker loh. Dia bilang saya Aang gitu. Saya langsung ingat. Iya. Cerita lanjutnya saya dikenali sama Pak pembina ya, pembina JPMA Pak Kiai Rofi'i. Pertemuan pertama kali Pak Kiai Rofi'i, Pak Kiai Toya Bening ya. Beliau cerita tentang prinsip-prinsip pemikiran JPMA. Nah, ini yang saya cari. Konsep kejamaahan. Konsep kejamaahannya ya, secara konsep kejamaahannya. Selain kristologinya ya, saya mesti belajar karena saya ketinggalan banget lah dengan belajar sana. Konsep kejamaahannya ini yang saya cari. Jadi harusnya memang umat Islam kalau menurut saya pribadi ya, jangan buang energi lah untuk masalah perbedaan-perbedaan. Ya, sekarang kan banyak hal yang diangkat ya masalah perbedaan. Ya kan memang setelah acara debat itu kan Pak Eri sama Yair Rofi kan memang ada pertemuan tuh ya. Ya, saya sampai 4 kali ketemu itu. Okay. 4 kali ketemu. Ya. Jadi pertama kali bicara, saya belum bicara apa-apa sama beliau. Beliau udah cerita tentang konsep pemikirannya JPMA. Nah, yang utamanya gini, setelah kita imannya itu pertama pada Allah dan Rasulnya, ya pada Islam. Yang penting yang berikutnya adalah ukhuwah Islamiyah. Yeah. Ukhuwah Islamiyah itu di atas kepentingan segala kepentingan golongan, segala kepentingan khilafiyah, politik termasuk di dalamnya. Ya kan? Nah, ini yang buat saya tantrum. Bahagia lah kalau buat saya gitu. Ya, ini yang saya cari. Walaupun prakteknya memang enggak gampang. Tetap ada yang namanya seleksi alam tetap ada. Yes, betul. Saya sepakat. Jadi yang tersaring itu ya benar-benar yang benar-benar paham dengan konsep kejamaahannya PMA Tauhid dan benar-benar menerima. Betul. Kalau yang masih menerimanya masih setengah-setengah, otomatis dia akan tersingkir. Betul. Ya. Saya setuju sekali itu. Jadi saya rasa mungkin belum banyak ya kejamaahan yang dengan konsep seperti itu. Mereka lebih mementingkan superior bagi golongannya sendiri. Nah, itu yang saya hindari sebenarnya. Terus terang saya capek lah. Kalau urusannya pada golongan masing-masing. Gitu. Nah, kira-kira itu sih singkatnya. Siap. Waduh, berarti dari 2017 sampai kemarin ini ya, bulan April ini. Ya, sampai bulan April sampai 26 April ya. Iya. Nah, berarti selama 7 tahun itu Pak Eri kemana aja? Enggak bergabung dengan organisasi apapun. Nah, saya lebih solo. Solo karir. Solo bukan karir ini. Atau solo rider gitu. Ini apa? Serigala. Sendirian ya. Lone wolf. Lone rider gitu. Loh, tapi berarti selama 7 tahun itu Pak Eri enggak mengamati golongan-golongan atau kelompok-kelompok dalam Islam. Tetap. Tapi kan saya nggak kepikir kalau ada para kristolog itu sampai di medsos. Nggak kepikir sampai saya nemukan satu channel di TikTok, terus sampai kepada Kodo Dendi channel. Alhamdulillah ya. Itu jadi Kodo Dendi sebenarnya yang ngenalin saya di YPMA. Terus saya cek lah kok YPMA-nya kok di Surabaya. Makanya pertanyaan saya waktu ketemu itu kan Kodo Dendi di Surabaya ya. Nah, gitu.
Enggak, Pak. Sebenarnya kita harus percaya bahwa pertemuan dua orang itu tidak ada yang kebetulan. Betul, betul, betul. Setuju, setuju. Jadi setuju. Kalau tidak ada yang kebetulan berarti sudah ada yang mengizinkan. Iya. Itu aja, Pak. Ya. Iya. Iya, betul. Jadi ketemu nanti, Amir lagi waktu itu kan? Nah. Ketemu ketua YPMA yang saya sudah kenal. Enggak kenal dekat sebenarnya sih. Iya. Tapi kesan saya ini positif. Tapi jauh kan sebelumnya jauh, kan? Itu mungkin 27-28 tahun yang lalu. 28 tahun itu. Kan lama. Saya masih remaja waktu itu. Masih sama-sama remaja maksudnya. Tapi kata, beliaunya sudah kenal, senior kan. Kenal selisih. Dengan Pak Ang itu berarti masih waktu ya, masih ya, remaja. Waktu saya di remaja masjid itu. Oh. Di remaja masjid. Berarti saya kan jadi ketua remaja masjid waktu itu. Walah, oh, berarti waktu masih unyu-unyu gitu. Unyu-unyu. Ya. Kosong-kosongnya ya. Alhamdulillah. Terus selama 7 tahun ini Pak Eri ngajinya di mana? Online. Oh, online. Online jadinya. Oke. Okay. Dulunya bersyadat di mana, Pak? Di masjid yang 2017 ya. Yang masjid itu? Kembali, namanya Masjid Ar-Rahmah. Di Surabaya? Darmo Permai Selatan. Oh, Darmo Permai Selatan, Surabaya. Surabaya. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, waktu datang itu Bapak ditanya gak tuh sama? Ditanya sama takmirnya. Hmm. Takmirnya kan waktu saya masih remaja masjid, beliau sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi saya kembali ke sana 20 tahun kemudian. Kaget ya? Hah? Kaget ya? Kaget. Wah, ini anak yang hilang gitu. Anak yang hilang. Tapi memang sudah terdengar kalau saya ini murtad waktu itu. Ya, sudah terdengar. Ya. Tapi ketika kembali juga untuk bersyahadat bingung dong dia dong. Iya. Sertifikatnya ada tuh. Oh gitu ya. Pesannya takmir begini. Hmm. Yang penting jangan masuk keluar masuk keluar. Gitu. Senep ya. Itu dengernya itu. Iya, senep. Tapi ya, ya tapi alhamdulillah. Ya itu perjalanan spiritual saya sih begitu, ya memang harus melalui begitu saya, ya kan. Dan akhirnya memilih sendiri gitu, saya memilih sendiri, walaupun keluarga saya tidak gitu. Sampai hari ini masih belum. Sampai hari ini masih belum. Masih belum. Bapak gitu. Masih hidup serumah dengan masih hidup saya. Masih hidup serumah. Makanya saya ingin dengar ceritanya Ko Dondi, bagaimana ada satu anaknya Ko Dondi yang bisa juga ikut papanya. Ya. Nah itu luar biasa kalau buat saya itu. Ya, tapi bukan berarti saya yang ngojok-ngojokin atau saya yang mengajak-ajak, enggak Pak. Ya memang alhamdulillah anak saya yang ketiga itu memang dari kecil memang fans gitu sama saya ceritanya. Sudah deket, apapun yang saya lakukan dia tuh pengikut gitu. Nah ketika dengar saya masuk Islam dia ya dengan kesadaran sendiri, dengan kemauan sendiri dia ngikut. Gitu. Alhamdulillah. Ya, yang dua itu setiap kali saya ajak dialog selalu menghindar. Bilangnya masing-masing aja Pak gitu. Ya. Dan itu sama-sama anak kita masing-masing tiga anak loh. Sama-sama tiga ya? Iya. Waduh. Coba dia cowok, cewek. Oh ya kalau saya jagoan semua Pak. Jagoan semua. Ya tapi ya saya masih berhubungan yang baik, masih berkomunikasi. Bahkan yang kemarin pertama menikah juga saya hadir. Yang kedua nih besok mau menikah juga saya insya Allah hadir. Tetap kita sebagai ayah kan bukan bekas Pak. Ya, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ayah kan. Nah itu. Kalau istri masih bisa bekas Pak. Ya kan masih ada mantan istri. Ya, tapi kan kalau anak tidak ada mantan anak. Selamanya ya. Selamanya, namanya darah daging ya Pak ya. Betul. Nah terus selama ini Bapak dari muda itu usaha atau saya kerja? Usaha bareng dengan istri saya ya. Saya bergerak di bidang kuliner sebenarnya. Oh kuliner? Kuliner. Koki berarti Pak? Bukan. Pemilik restoran. Pemilik restoran aja. Masakan apa Pak? Masakan ini nih, tradisional Indonesia, bebek. Oh bebek. Kalau Surabaya itu kan orang senengnya bebek. Oh oke. Okay. Bebek goreng. Bebek goreng. Jadi kalau saya sekarang lihat ada jenggot saya ya. Ya ada ini hubungan, ada hubungannya dengan bisnis ini. Namanya nasi bebek Pak Janggut, jadi promosi nih. Oh jadi Pak Eri ini dipanggilnya Pak Janggut maksudnya. Oh gitu. Jadi nama restorannya Bebek Pak Janggut. Bebek Pak Janggut. Iya. Oh, oke. Okay. Oh, itu ada cerita sedikit unik ya. Jadi anak saya yang terakhir kecil, cewek ya. Waktu umur 9 bulan. Itu seneng-senengnya saya gendong begini. Ngadep gini saya gendong begini. Pegangan jenggot. Nah, dia megang janggut saya. Dia megang janggut gini. Terus tumbuh 1, 2 Saya turunin begini, pegang lagi. Benar. Ya. Jadi sejak itu saya tumbuh jenggot. Ya, selebat ini sampai hari ini. Saya udah cukur mungkin 3 kali, ya. Kembali lagi terus seperti ini. Oke. Ya, jadi ya istilahnya apa? Anak saya ini yang ngasih jalan tuh. Jadi kita buka bisnis namanya apa ya? Bebek Pak Janggut.
Oke. Tambah lebat. Tambah lebat. Tambah rame. Sudah berapa tahun tuh Pak restorannya? Mulai 2009. Masih ada sekarang? Sampai masih sekarang. Oke. Sekarang udah alih generasi, anak-anak saya yang ngurusin. Oh gitu. Kakaknya yang dari megang jenggot saya ini. Oh, masya Allah. Iya. Oh berarti sekarang anak-anak yang mengoperasikan Pak. Oke. Gitu. Jadi Bapak tinggal ongkang-ongkang kaki gitu ya? Enggak lah. Nah, cari bisnis baru. Bisnis baru. Iya. Okay. Cari bisnis baru. Bisnis apa lagi Pak? Ini sekarang yang... baru. Saya terinspirasi waktu di TikTok tuh tahun lalu ya. Itu kan banyak para artis, para influencer itu bermain di skincare. Nah, di skincare memang ada skincare satu, saya nggak sebut merek ya. Skincare yang memang udah lama banget. Hari ini bisa fokus di kalangan skincare muslimah ya. Itu omset ternomor satu di Indonesia. Okay. Saya terinspirasi di sana. Terus cara-cara dengan TikTok waktu itu kan lagi booming-boomingnya tuh TikTok tuh. Nah, di sana saya belajar. Saya langsung ketemu sebuah pabrik untuk maklun, saya langsung pesen. Nah ini mereknya. Nah ini ya. Nah ini dia. Merek apa itu Pak? Ryujin. Ryujin. Oh nah, kok mereknya bukan Melisa Pak? Nah itu dia. Saya belum kenal sama Melisa waktu itu. siapa tahu nama lo laku men. Ya. Oh Ryujin. Mereknya Ryujin. Ryujin. Ryujin ini, itu diambil dari nama siapa Pak? Ryujin itu ada tiga bahasa yang saya pelajari ya. Korea, Jepang itu hampir sama. Artinya Raja Naga. Waduh. Saya kan Erisi Naga tuh. Iya. Oh ada hubungan sama ini. Iya jadi nama saya ini sebenarnya. Oh gitu. Bahasa Korea sama Jepang. Oke. Okay. Ya. Bahasa Mandarinnya artinya permata. Oh. Nah. Ya. Bener nggak saya? Bahasa Jawanya apa Pak? Nah itu yang saya bingung itu. Oh, belum belajar. Jadi ini produknya Pak Eri ini. Ya jadi. Tahun lalu waktu saya belajar TikTok, saya sudah pesen kan, baru jadi sebenarnya produk ini. Jadi sekarang satu bulan terakhir ini produk ini. Kok lama bener Pak jadinya? Emang begitu, harus keluar BPOM-nya dulu, baru produksi. Oh, oke. Okay. Gak bisa langsung produksi, gak bisa. Ya. Ini brandingnya adalah Korea Skincare, Korean Islamic Skincare and Body Care. Yes, betul. Oke. Okay. Ya, jadi ya walaupun namanya ke Korea-Koreaan, ya, tapi pangsa pasar yang saya mau adalah ya yang muslimah. Oke. Okay. Gitu okay. Ya. Jadi ini semuanya dijamin. Ya, pabriknya begitu. Ini tinggal nunggu BPOM-nya keluarnya. Nunggu halal. Sertifikat halalnya. Okay. Karena kan ngurus halal enggak cepat. Oh. Butuh 6 bulan paling cepat sampai setahun. Pikiran akhir tahun ini. Oke. Okay. Oh, jadi, berarti ini belum dijual, Pak? Belum saya launching ini sebenarnya produk ini. Oh belum dijual? Belum. Ya. Nunggu halal keluar baru boleh jual? Tidak harus. Yang penting BPOM keluar aja sudah bisa diedarkan. Oh. Ini BPOM sudah jalan semua. Sudah ada semua. Sudah mass production? Sudah. Berarti sudah tinggal distribusi? Tinggal distribusi aja. Jadi ini kita perkenalkan di podcastnya Ko Dondi nih hari ini. Oh gitu, ini berarti launching nih berarti ini. Ya, pre-launching. Oh pre-launching. Tepuk tangan dulu. Pre-launching. Tapi ini khusus perempuan semua nih Pak produknya? Cowok pun bisa. Yang mana? Ya semua ini bisa. Ini bisa buat cowok? Yes. Serius Pak? Bisa. Saya cobain itu nih, untuk jerawat ya, acne treatment. Ya. Oh ini buat jerawat? Ya yang ada jerawat itu serumnya. Saya ya. Bingung nih Pak umur segini masih ada jerawat, kenapa tuh Pak? Puber ke 6 gitu. Kedua udah lewat jauh. Udah lewat ya. Ini berarti ke 6 ini berarti. Ke 6 ya. Iya benar. Oke, saya buka ya Pak ya. Iya, silakan. Coba. Oh, ini bisa buat cowok juga? Bisa. Semua produk yang dipakai cewek saya bisa untuk cowok juga. Waduh, berarti ini ya. Oh, ini. Apa ini? Serum ya Pak ya? Serum untuk jerawat serum. Itu. Serum apa? jangan celah gua nggak tahu masalah kosmetik, gua nggak tahu. Serum. Serum. Ini pakainya gimana Pak? Ditetesin di mulut gitu? Jangan. Nah, di yang ada jerawatnya. Oh, di jerawatnya. Ya. Oke. Buat kutil bisa. Ini buat kutil bisa. Buat kutil ya. Nanti ini aja. Pakai sabun scrub kopi. Oh. Ya. Oh, itu sabun kopi. Ya, ini formula ini bisa untuk badan dan juga untuk muka. Oh gitu. Tapi dia ada scrub ya. Jadi biar apa Pak? Biar untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Oh bukan mengangkat kutil? Bukan. Tapi nanti kalau sering-sering di scrub ya kutil juga hilang lah. Iya. Oh ya. Berarti ini serum buat muka. Ya. Ini kalau Gondeli pengen
pingin tampil usia 17. Waduh. Oh. Kemudahan Pak kalau 17 Pak. Ya. Nah, pakai yang itu. Kenapa yang ketawa banyak banget ya? Pakai yang ini ya. Itu untuk anti wrinkle. Ini. Oh, anti kerut. Anti kerut. Nah, ya. Saya takut Pak kalau nanti kerut saya hilang malah bahaya loh Pak. Enggak pulang ya nanti ya. Intensif anti wrinkle. Ya. Serum juga. Yes, ini untuk usia 30 tahun ke atas lah biasanya. Oke. Terus kalau ini kalau kita ada dark spot. Oh, dark whitening. Spot, ya. Oh, ya. And dark spot. Dark spot. Berarti ya bisa ngilangin tompel Pak nih. Nah, ini yang perlu dijawab. Kalau tompel mah ceritanya beda. Kalau dark spot apa kan tompel ya? Ya, kulit-kulit apa? Hitam. Bintik-bintik. Oh, bintik-bintik. Bintik-bintik hitam. Oh. Flag. Ya. Treatment serum. Ini Bapak riset sendiri atau gimana? Nah, saya dari apa? Formulanya dari teman juga yang ahli di bidang dermatologi juga. Bapak beli formulanya atau jadi partner Bapak? Cuma ini teman baik ya. Dikasih doang. Oh gitu. Wih, mau dong. Mau. Sekarang banyak sekarang. Kalau ini apa nih? Nah, ini exfoliating gel. Jadi apa nih, Pak? Exfoliating gel. Ya, hampir sama dengan ini. Cuman di olesnya. Ceritanya mau jadi brand ambassador, nah, udah belajar ya. Benar. Saya butuh brand ambassador ya. Jadi tinggal dioles aja, langsung nanti langsung keluar daki-dakinya. Oh. Ya, daki-dakinya dan langsung halus gitu. Halus, brightening. Oh, berarti ayo kita cobain. Berarti buat ketek bagus dong. Ya, nanti kita demoin nanti. Ini sama semua. Ayo, Mas. Sama. Demo, Mas. Ya, demo. Yang kalau yang naik sepeda motor biasanya kan telapak tangan, punggung ini kan kelihatan hitam kan? Oh iya. Itu langsung bisa cepat gitu. Ya, nah, cepet ini apa? Glowing. Brightening. Ini moisturizer. Moisturizer. Ya. Ini buat muka juga. Buat muka. Ya, pelembab. Oh, pelembab. Pelembab. Berarti gua butuh semua dong ini. Butuh. Iya. Kalau Dondi kan seneng naik motor, ya kan? Pulang-pulang kan hitam semua tuh. Enggak sih, kan pakai sarung tangan, Pak. Oh iya ya. Tapi jari-jarinya yang kelihatan tuh. Jari-jarinya. Ya, pakai sabun ini ya dan exfoliating gel, exfoliating apa? Tapi saya mau konfirm nih, Pak. Beneran nih. Ini berarti semua produknya Pak Eri ini bisa buat cowok cewek? Yes. Bisa. Sebenarnya semua skincare itu begitu. Loh. Kan sama-sama kulit toh, punya kulit. Katanya kan beda, Pak, kulit cowok sama kulit cewek. Hanya apa? Hanya untuk supaya orang beli yang cowok gitu loh. Oh. Ya, sebenarnya sama. Loh. Iya. Bukannya karakternya beda Pak kalau kulit cowok kan kasar, kulit cewek halus kata gitu. Enggak juga. Makanya cewek disebut makhluk halus gitu Pak. Salah ya? Salah. Tapi memang sekarang gitu. Juga ada produk yang khusus untuk cowok. Itu supaya target aja, supaya targetnya. Oh, segmentasi. Cowok segmentasi aja. Oke, berarti Pak Eri juga belajar ilmu marketing dong nih berarti. Bikin ya, mau enggak mau harus. Mau enggak mau. Gitu. Sudah ada Pak direktur marketingnya sudah ada. Ini ada dari teman-teman. Oh, kirain belum ada. Ada ya? Enggak, cuma nanya ada calon, ada calon. enggak. Kalau nengok ini brand ambassador ya Pak. Gitu ya. Tapi Bapak nyari brand ambassador ada berat minimum enggak? Nah, atau berat maksimum? Kalau saya kasih kok. Kan gua nanya doang, kan kali aja lu masuk kriteria. Lu siapa tahu ya? Nanti kan gua dapat komisi. Ya. Nah, kemarin setelah saya bergabung di YPMA, ini kan produk ini belum saya launching ya, belum saya launching, masih pre. Saya tertarik sekali dengan YPMA, bagaimana YPMA bisa mandiri ya nanti suatu hari ya. Maka saya putuskan kemarin, ini tertulis di buletin ini. Jadi setiap keuntungan ya, setiap profit dari produk ini. Oh ini. Ya. Saya baca ini ya. Sebagian keuntungan diperuntukkan sebagai donasi ke YPMA. Masya Allah. Ya. Jadi saya gunakan untuk itu. Ini sebagian keuntungan ini maksudnya 90% gitu Pak. Tentu di lapangan nanti. Ya. Di lapangan 90% juga sebagian keuntungan ya. Betul. Nah, di lapangan kan juga ada yang namanya reseller ya. Ada yang namanya agen, ada yang namanya apa. Nanti kalau yang offline itu ada yang namanya DC, itu stokis gitu kan. Mereka juga perlu ada keuntungan sendiri. Nah, keuntungan nanti yang diterima oleh pusat gitu, itu yang saya bagi sebagiannya dengan. Nah, gini Pak,
kalau produk-produk seperti ini, mm-hmm. yang saya tahu ini kan harus kuat networkingnya, Pak ya. Iya, iya. Ya. Berarti kan Bapak harus mm-hmm. punya apa distributor-distributor di ya, setiap betul. Daerah. Iya. Itu sudah ada atau Bapak? Alhamdulillah setelah ketemu di IPMA, mm-hmm. ada pengurus IPMA, mm-hmm. itu yang memang bidangnya sudah hampir 20 tahun. 16 mm-hmm. tahun, 20 tahun ini bekerja, mm-hmm. ya, dan sudah ada juga yang sudah resign, mm-hmm. itu di yang saya sebut tadi ada perusahaan yang besar itu, okay. ya mereka ya, pengalaman ya. Memang di offline, oh, di offline okay. mereka sudah siap membantu hmm. kita okay. untuk yang Jawa Timur ya, ya, ya. Nah, tinggal nanti kota-kota yang lainnya. Oh itu yang direktur pemasaran itu Pak ya? Ya, ya. masih belum bisa disebut namanya. Oh, belum. Ya, ya. Nah berarti ini kan istilahnya nggak bisa main-main nih Pak kalau jualan ya, begini ya, ya. Kan ya. Untuk bisa mencakup seluruh Indonesia kan Bapak networkingnya harus kuat dulu ya, kan gitu ya. Ya, ya. Memang saya belum pengalaman di bidang ini ya, hmm. tapi saya yakinlah semua ada jalannya nanti. Ya, 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 ya. Kalau kita niatnya bagus, dengan, baik, ya. Pasti ada jalannya. Ya, dengan niat untuk membantu dakwah ya Pak ya, insya Allah nanti ada jalannya. Ya, amin. Terus Bapak berarti juga mau jualan online? Ya, tetap karena awalnya kan timbul karena TikTok rame sekali ya, waktu itu, ya, ya. Ya kan? Bahkan mungkin waktu itu omset terbesar kali ya saya dengar itu dari TikTok ya. Salah satunya. Iya, salah satunya. Gitu. Terus ceritanya berarti ini launching di channelnya Donditan. Yes, pre-launching. Berarti nanti kalau ada yang pesan ke channel saya gimana, Pak? Gini, saya pesan ke Bapak. Nah, kan ada TikTok kan? Ada. TikTok kan? Ada TikTok. Jadi namanya tuh reseller. Oh, nah, di TikTok. Nah, begitu ini nanti ditayangkan di channelnya Ko Dondi, lari ke linknya Ko Dondi. Oke. Okay. Nah di sana itu sudah diatur oleh sistemnya TikTok sekian persen untuk apa namanya? Oh berarti gue jadi reseller kosmetik gitu. Iya. Affiliate. Ya yang penting ini niatnya Pak Eri sebagian keuntungan didonasikan kepada Yayasan Pembina Muwalafat ya, Tauhid ya. Betul, alhamdulillah. Betul. Insya Allah mudah-mudahan lancar nih Pak. Ya. Nah ini apa nih Pak yang ini nih? Itu brosurnya. Product knowledge-nya per item produk. Oh ini. Oh ini yang dari sini ya. Ya ini yang betul. Sabun. Betul. Ini yang ini ciup. Ini sama ini. Betul. Oh ini harganya udah ada nih Pak. Ya itu untuk retail tertingginya. Oh, retail berarti tertingginya. Ini yang dijual. Kalau ya. Kita mau bantu jual nih harganya ini. Yes, betul. Diskonnya? Belum kita luncurkan diskonnya. Oke. Okay. Tapi di TikTok ini sudah tertulis ada buy one get one free untuk yang ini nih. Oh gitu. Ada promo-promonya lah. Oke. Okay. Yang sampai hari ini ya. Pokoknya Ryujin Indonesia. Ryujin gitu ya. Ryujin Indonesia. Kenapa enggak Ryujin Sinaga sih, Pak? Ryujin sudah naga soalnya. Sudah naga. Enggak apa-apa jadi double naga ke double yong gitu. Iya. Waduh, alhamdulillah ya. Ini berarti mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang nonton nih, bisa beli ya, nih ya berarti ya. Benar. Buat muka, ini juga buat ini buat kulit, ini tadi buat apa nih? Pelembab muka. Ini juga muka, yang ini untuk juga kulit untuk ngangkat sel-sel kulit yang mati. Coba tempelin aja terus gini. Udah gitu. Hah? Tempelin lepas. Maksudnya begini, terus lepas gitu. Ya. Efek. Oh jangan ya, saya dulu baru buat. Jangan efek. Aduh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dimudahkan nih Pak. Ya, semoga dilancarkan nih. Harapan saya sih YPMA ini menurut saya kan bagus ya. Konsep ya. Pemikirannya, basicnya sudah bagus dan Ko Dondi ini banyak apa istilahnya membuka banyak orang ya, banyak orang untuk apa? Jadi mu'alaf ya. Bukan saya Pak, gitu hidayah ya. Milik Allah. Hidayah betul-betul. Iya. Tapi melalui channelnya ya, salah satunya. Oh, iya. Wasilah. Ya. Nah harapan saya juga YPMA sebagai sebagai komunitas yang menurut saya ini unik ya, itu juga bisa mandiri gitu. Bisa mandiri dari bidang-bidang usaha. Jadi tidak melulu dari zakat, infak, sedekah, gitu ya. Tapi bisa mandiri dari unit usaha. Nah, mungkin saya akan mulai dari sini salah satunya. Oke, nah saya mau nanya nih Pak. Saya mau nanya nih. Kalau ada orang ya ceritanya misalnya dia
memeluk Islam. Terus kemudian dibuang misalnya dari keluarga. Usahanya misalnya diambil atau mungkin dikeluarin dari pekerjaannya misalnya. Ada kan yang begitu kan? Ada. Misalnya ada yang seperti itu. Terus dia enggak punya apa-apa untuk mulai usaha lagi gitu. Ini bisa, Pak? Bisa. Jadi namanya agen atau reseller. Ya, bisa bantu kalau dia kuat di medsos juga. Karena kalau main medsos itu beberapa orang memang fokus adanya di bidang skincare gitu kan. Yang skincare, body care. Mereka bisa dapatkan income di sini. Oke. Hanya dengan sistem affiliate-nya TikTok. Tapi tidak harus menjadi stokis. Tidak. Kalau mereka mainnya di offline itu baru DC stokis, betul. Jadi kita ada offline, ada online. Ya. Kalau online dia hanya menjual aja pokoknya. Iya, hanya menjual aja. Orang beli tinggal langsung bapak yang kirim gitu. Iya, pusat yang kirim. Oke. Siap. Itu berlaku se-Indonesia. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Berarti pengiriman dari Surabaya. Dari Surabaya, kan tengah-tengah kan. Nah, ya. Ke timur ke barat juga oke. Iya. Gitu. Jadi launchingnya kapan, Pak? Grand launchingnya kapan? Ini kan spoiler nih berarti ini. Iya. Pre-launching. Jadi grand launchingnya kapan? Kalau grand nanti mungkin tunggu halalnya keluar. Oke. Kalau grand ya. Mungkin nanti setelah pre ada soft opening. Oke. Mungkin soft opening kita di ini ya, di Bandung aja. Di Bandung ya. Gimana? Di Bandung aja ya. Kalau di Bandung gimana? Di Bandung ya. Acara apa tuh? Bener ya, Pak. Acara Fitra apa? Fitra Fest. Apa itu Fitra Fest? Fitra Fest itu festival yang mengajak orang kembali ke fitrahnya. Kayak saya 2017 kembali ke fitrah gitu, ya. Iya. Wah, jadi ini bisa apa membuat saya semangat lagi nih. Nah, ya jadi kan? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan, mudah-mudahan Allah SWT berkenan memberi hidayah kepada mereka, mereka tinggal jemput, ayo kembali ke fitrah. Gitu. Kembali ke fitrah berarti kembali menjadi muslim. Di Bandung, tanggal berapa tuh kira-kira tuh? 14-15 September insya Allah, Pak. Tempatnya apa? 13-14 September. Oh, jadi 13-14? Yes. Dua hari ya? Oke, jadi 13-14 September. Oke. 15 buat apa tadi? Unyitit. 13-14 September ya. Mohon dicatat tanggalnya. Insya Allah nanti kita akan bikin acara di Bandung, didukung oleh Yayasan Manusia Cahaya Bandung ya. Nah, keren banget tuh, Pak. Ada Yayasan Manusia Cahaya. Okay. Kerjanya nyari duit, tapi buat bayar listrik masjid, buat bayar gaji marbot. Baru denger. Keren gak, Pak? Keren banget itu ya. Nah, mudah-mudahan nih ya, mohon doanya nih buat dari para pemirsa nih, supaya acara ini dimudahkan, dilancarkan, sehingga kita bisa membawa kebaikan buat semua yang hadir gitu ya. Selain saya nanti juga banyak narasumber, Pak. Dokter Aisyah Dahlan ya, insya Allah sudah konfirm ya. Siapa lagi? Ustadz Handi Boni sedang proses, sedang dipaksa, Pak. Ustadz Handi Boni, Pak. Siapa lagi? Ustadz Hilmi Fauza ya sedang di. Ya. Pokoknya kita sedang ini dah, sedang mencoba memaksa yang diundang gitu, Pak. Nah, di Fitra Fest ini juga nanti kita sediakan booth, Pak. Ya, booth buat para mungkin UMKM yang mau ikut meramaikan, mau jualan, silakan. Dua hari loh, Pak, turut-turut ya. Dua hari ya. Juga di Fitra Fest ini kita juga buka kesempatan untuk para sponsor. Nah, sponsor itu nanti ada kelas-kelasnya ya. Berapa? Tiga kelas. Itu nanti ada paket-paketnya, Pak. Paket satu dapat apa aja, paket dua dapat apa aja, dan seterusnya gitu lah. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini kita hanya ingin mengajak setiap manusia ya, kalau yang sudah muslim sadar, tetap sadar bahwa dirinya harus fitrah. Fitrah itu artinya berarti dia harus selalu dalam keadaan muslim. Yang belum muslim ayo kita ajak untuk kembali ke fitrah gitu, Pak. Jadi non Islam pun boleh hadir ya? Boleh. Okay. Tapi bukan berarti berdebat gitu ya. Konsultasi boleh. Yang mau login apalagi boleh gitu, Pak. Kenapa kok di Bandung? Nah itu tadi karena yang mitra kita, yang Manusia Cahaya itu base-nya di Bandung. Mereka sudah memegang istilahnya majelis-majelis taklim yang ada di Bandung gitu, Pak. Dan mereka juga punya hubungan baik dengan ustadz-ustadz kita di Bandung. Ini launchingnya di Bandung. Nanti insya Allah setiap tahun kita bikin pindah-pindah kota. Pindah-pindah kota.
Surabaya boleh dong sekali-kali boleh. Mampir sana ya. Boleh, boleh banget Pak. Ya, ya. Baik, jadi Pak Heri tadi ceritanya kita sudah mendengar. Ya, kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan keluarga Pak Heri yang sekarang ya, belum muslim ini ya, menjemput hidayah Pak. Nah, ya, betul, betul. Mohon semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala Pak. Betul, ya, betul. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Pak Heri dan kita semuanya istiqomah. Ya, ya Pak ya, kita amin. Semua cita-cita kita kan enggak tinggi-tinggi Pak. Cuman husnul khotimah cita-cita betul, kita. Betul, betul. Ya gitu ya. Ya. Ada lagi Pak mungkin pesan dan pesan buat para penonton di sini baik yang muslim maupun yang belum muslim gitu. Monggo Pak. Ya, saat ini kan saya bergabung di YPMA. Ini oleh Pak Ketua ya, diamanai menjadi di Baitul Mal. Baitul Mal ya, di Ketua Baitul Mal YPMA. Ini bidang usaha pertama nanti yang akan di launching. Kedua nanti juga ada YPM Fried Chicken. Widih. Fried Chicken kebetulan ada salah satu ketua di Jawa Timur itu 15 tahun profesional di Fried Chicken asal Amerika. Oke. Okay. Ya. Namanya nggak usah Pak ya? Namanya nggak usah. Oh, tadi apa? YPM? YPM Fried Chicken. Oh, saya pikir YPM Fried Chicken. Fried Chicken. Nah, betul. Jadi nanti itu akan dibidangi juga dalam waktu dekat. Start dari Surabaya dulu. Oke. Okay. Dari Surabaya. Yeah. Yang ketiga, kita juga sudah ada bidang ini, bidang daur ulang plastik. Oh, aduh. Daur ulang plastik itu jadi pengumpulan plastik-plastik bekas itu didaur ulang. Oh, okay. Daur ulang itu jadi apa? Jadi cacah plastik cacahan. Pecahan ya, yang dicacah-cacah dan udah bersih. KWA, KWB. Jadi itu dari ketua yang di Surabaya itu. Nah, kita juga istilahnya terlibat di sana itu sehingga bisa memberikan manfaat terhadap pemilik usahanya yang kebetulan ketua-ketua di sana juga untuk YPMA berikutnya. Nah, ini sementara jalan itu dulu sambil nanti sambil jalan lagi. Cari yang lain-lainnya lagi. Itu. Mohon dukungannya teman-teman. Ya, silakan. Mudah-mudahan ya Pak ya. Yang tadi apa? Fried chicken, daur ulang plastik sama ini ya. Ya, skincare Ryujin. Ryujin. Yes. Oh. Itu. Lu kapan mau bikin? Bikin lah. Dia mau nyama cuman brand Melisa Roma. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak. Kisahnya mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah ya Pak ya. Buat para pemirsa juga terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya, mohon doanya. Buat yang mau beli boleh komen di bawah ya Pak ya. Yes. Silakan. Nanti nomor hubungannya nanti kita kasih di channelnya Kodoni, kita kasih channelnya yang ditunjuk aja nanti. Bukan, link-nya. Kalau mau pesan ini hubunginya ke nomor berapa? Nomor Melisa apa nomor siapa? Nomor Melisa aja ya. Oh, nomor Melisa. Ya, baiknya nanti bisa dihubungin nomornya Melisa. 08 12 4788 8892 tuh ingat. Wah, di luar kepala deh. Udah ototeks Pak ini. Ya, terima kasih sekali lagi perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111-8899-888 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813-9883-7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ini Pak Heri dari Surabaya terbang sehari ke sini cuma podcast doang. Besok pulang lagi. Masalah. Saking sibuknya nih ceritanya ini. Mudah-mudahan dilancarkan semua Pak ya. Amin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Heri ya. Terima kasih.